Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kang BF Channel di sini, dan kali ini kita bakal react nih Salma yang setelah ini bakal tayang langsung. Dan kita saat ini live langsung, dan tanpa lama-lama lagi mari kita react. Salma. Oke. Okay. Oh. Baru awal aja tuh langsung enggak bisa ngikutin. Asik banget. Aku hadir dan menata ruang hati yang telah tertutup lama. Asik. Jika untuk menerima, biarkan hati kecilmu bicara, karena ku yakin kan datang saatnya. Oh, keren banget. Salma ini karakternya kuat banget dengan nada yang bisa dia mainkan sesuka hati dia. Ini benar-benar suka banget aku. Oke, lanjut. Kau jadi bagian hidupku. Kau jadi bagian hidupku. Asik banget goyangnya. Wih. Ini untungnya live ya, kalau nggak live udah aku ulang-ulang nih part ini nih. Gila banget, asik banget sumpah. Ini di Salma ini di spektakuler kedua ya. Kedua aja udah keren banget kayak gini. Aku berharap sih Salma bisa nyampe ke 5 besar atau 3 besar. Ini bener-bener out of the box. Lanjut. Oh. Auf. Udah, aku gak bisa berkata-kata lagi. Ini bener-bener keren banget. Sumpah, Salma. Tiap pekan progresnya luar biasa. Kemarin hebat banget nadanya. Sekarang lebih keren. Lebih nge-groove rasanya. Aku tuh rasanya pengen goyang. Enak banget. Pokoknya gila, Salma ini. Bener-bener punya karakter yang sangat kuat. Pas kalau pas pertama kali denger langsung. Bi. Gak berani. Kenceng-kenceng nih, soalnya udah malam. Oke, kita lanjut ke komentar. Salma, hai Teoca. Selalu ada yang spesial dari penampilan kamu. Jago banget kamu mengaransemen lagu. Jago banget mengaransemen notasi dan improvisasi kamu. Benar-benar gila, sumpah asli. Di depan ada lumayan apa namanya notasinya nggak pas menurut aku. Ada fals sedikit, ada kurang tinggi sedikit. Tapi begitu untuk ya mungkin udah verse kedua kesini, semuanya rasanya lebih perfect aja buat aku. Ya mungkin.
mungkin lebih relax ya, pas di pertengahan udah lebih relax. Aku bener-bener enjoy banget pas mulai dari pertengahan terus ke akhir itu bener-bener dapet banget feelnya, soulnya, ah, luar biasa. Kamu menggabungkan lanjut banyak sekali improvisasi-improvisasi yang ajaib ya. Terima kasih banget, Sa. Kayaknya cuma sama yang bisa memikirkan improvisasi kayak gitu. Dan aku senang banget, setiap aku pergi kemana-mana, banyak banget orang-orang yang nitip salam buat Salma. Banyak banget di luar sana. Wow. Setiap aku nyanyi, Teoca salamnya buat Salma, gitu. Kalau minggu lalu aku lihat ya, umurnya masih 20 tahun. Kok minggu ini berubah jadi 21 tahun? Nambah. Iya. Aduh, aduh, gambarnya pecah nih. Aduh. 12 Februari. Oh, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ini maaf nih ya, gambarnya pecah soalnya ini di auto soalnya. Kualitasnya di auto. Kalau soalnya kalau dibikin HD nanti macet-macet. Maaf ya. Astaga, David. Astaga. Mau dinyanyiin apa enggak? Coba nyanyiin dong buat Salma. Yo, nyanyi sama-sama buat Salma. Happy birthday to you. Anjing, Sonya Jendika emang keren banget. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Salma. Ya ampun. Selamat ke happy birthday ke 21 Salma ya. Berarti kalau 21 tuh berarti ulang tahun 2000 ya? Eh, kok 2000? 2002, kelahiran 2002 ya Salma ya? Selamat ulang tahun Salma. Terima kasih. Happy birthday Salma. Suaranya jadi kayak emang gila anjing, anjing. Terima kasih. Kamu umur berapa? 21. 21 tahun. 21, udah ngerasa tua ya. Udah kayak bioskop aja. Kayak bioskop 21 mas. Udah biarin aja, biarin. Apa sih aku gak mau, gak paham. Lagi stres. No, that was good, that yeah, yeah. Was good, that mau ngejok apa sih David? No, it's not. It is anyway. Eh, tapi aku mau nanya dulu Salma. Kalau kamu ini kan salah satu, aku selalu bilang kamu musikalitasnya tinggi banget. Kalau kamu punya album tuh sebenarnya kamu tuh mimpinya kayak apa? Agak nge-jazz kayak gini tadi atau ngepop kayak kemarin Dunia Tipu-Tipu, kan kamu bisa bawa melayang kemana-mana. Kira-kira bayangan kamu tuh kalau terjun di industri nanti album kamu tuh album kayak apa? Aku penasaran. Sebenarnya kalau aku pribadi sebagai penyanyi apa tuh paling secara generalnya tuh pop. Cuman memang pengen menggabungkan beberapa kayak ada jazznya, jadi kayak pop lebih nge-groove. Itu aku lebih suka kayak gitu. Iya, kamu groove sama jazznya tuh kayak groove-nya tadi tuh bener-bener kerasa groove-nya. Groove-nya pas lagu ini tadi yang baru aja dibawain bener-bener kerasa groove-nya. Gila. Asik banget, asik banget. Sebenarnya pap 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 itu loh. Tompi banget tuh. Tompi banget. Itu belajar sama Tompi ya? Enggak. Mungkin iya, karena lihat di YouTube juga kan. Eh, keren-keren, pertahankan terus. Luar biasa. Thank you judges and once again happy birthday my friend. Salma, happy birthday. Dinyanyiin sama Judika dan judgesnya langsung lo pakai pecah suara segala. Iya, keren. Suka? Bagus gak suara mereka? Bagus lah. Bagus banget. Masih ditanyain. Oke, overall aku suka banget dengan penampilan dari Salma yang luar biasa banget kali ini. Aku benar-benar suka banget dengan nada-nada yang tepat sekali dari awal. Begitu memukau, berkarakter banget. Aku suka banget semuanya perfect pada kali ini menurut aku. Dan aku benar-benar suka semua hal sama pada malam ini. Dari gayanya, outfitnya, lagunya, karakternya, hebatnya. Aku udah gak bisa berkata-kata lagi. Selamat ulang tahun Salma. Dan aku suka banget semua yang kau tunjukkan pada malam ini. Kalau kalian gak mau Salma out of Indonesian Idol, vote langsung ya. Vote. Oke, thank you for watching. Sampai jumpa pada reaction berikutnya. Dan bye.